selanjutnya nanti penjaga gawang baru yang akan diturunkan di babak yang pertama. Dan ini dia. Kita akan berikan tepuk tangan untuk Kevin Ray Mendoza dan Teja Pakala. Dua penjaga gawang utama Persib Bandung. Saja selesai kita saksikan Persib Bandung versus Persib Kediri masih imbang 0-0. Ya, kedua kesebelasan sudah kembali bersiap-siap. Kedua kesebelasan berganti posisi saat ini. Persib berada di sisi sebelah selatan, sementara Persib Kediri berada di sisi sebelah utara.